Partai Gerindra memutuskan mengusung Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi sebagai calon Gubernur Jawa Tengah 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang, Gerindra sudah berkoordinasi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Muzani membantah kader Gerindra tidak maju Pilgub Jawa Tengah untuk memberi jalan bagi Ahmad Lutfi yang disebut-sebut pilihan Jokowi. Soal cawagup pendamping Lutfi, Muzani bilang, nama Kaisang Pangarep yang paling menonjol di survei. Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andes Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Ya, di berbagai macam survei yang kami baca, nama Mas Kaisang cukup menonjol. Berarti kader Gerindra tidak dipertimbangkan untuk mendampingi Pak Lutfi di Jawa Tengah gitu ya, Pak Sekjen? Nama Kaisang yang menonjol. Okay. Lutfi Kaisang paten lah ya. Nanya ke Pak Sekjen pendapatnya. Menarik lah ya. Menarik ya. Iya, boleh menarik.